Baru-baru ini, beredar video yang memperlihatkan dua nenek sedang berkelahi di pasar tradisional Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kapolsek Kontunaga, Ibda Laode Musyair menuturkan perkelahian itu terjadi karena kecemburuan atau masalah asmara. Dalam video berdurasi sekitar 59 detik, terlihat kedua wanita inisial Y, usia 58 tahun, dan WP, usia 70 tahun, saling menjabak dan bergulingan di atas jalanan dalam pasar. Beberapa orang warga yang melihat peristiwa itu pun merekamnya, sementara beberapa perang warga lainnya kemudian berusaha melerai keduanya. Tak berapa lama kemudian, perkelahian berhasil dihentikan oleh warga dan ternyata perkelahian terjadi pada Jumat lalu, 19 Juli 2024. Peristiwa ini terjadi saat suami dari Y, inisial Lo, usia 60 tahun, menjanjikan akan mengawini WP dan sudah membayar adat di depan orang tua kampung. Namun, karena tak kunjung terrealisasi, WP pun datang menagih janji Lo dan perkelahian antara WP dan Y selaku istri Lo pun tak terhindarkan. Setelah video tersebar, Polsek Kontunaga pun melakukan mediasi antar kedua belah pihak dan keduanya telah sepakat untuk menempuh jalan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.